Siangku cerah, ku matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat siang semua, ku nantikan dirimu belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat kota Surabaya. Apa kabar hari ini? Baik, semoga sehat dan tetap semangat ya. Baik anak-anak, perkenalkan nama Pak Guru adalah Pak Rizal Pahlevi. Sehari-hari mengajar di SDN Ujung 13. Baik anak-anak, selama 30 menit ke depan kalian akan ditemani Pak Guru ya dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak hebat kota Surabaya, Pak Guru ada pantun nih untuk kalian ya. Baik, pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Anak-anak hebat kota Surabaya semuanya pintar, belajar dari rumah tanpa terlambat. Oh iya, Pak Guru ada teman kalian juga nih yang ada di Zoom. Kita sapa. Halo anak-anak. Hai. Baik, ada pantun juga untuk kalian yang ada di rumah ya. Baik, kita lihat dulu pantunnya ya. Pagi-pagi berolahraga, menggerakkan tangan dan kaki. Ya, anak-anak, belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Ayo, siapa yang memimpin doa pada hari ini yang ada di Zoom? Siapa? Ayo. Siapa? Siapa yang memimpin doa hari ini yang ada di Zoom? Ayo. Baik, Pak Guru tunjuk saja ya. Ilham. Oh, Ilham. Baik, silakan Ilham. Sebelum berdoa dimulai. Baik, terima kasih Ilham. Baik anak-anak, siapkan dulu ya buku temanya hari ini. Tema hari ini adalah tema yang keempat, subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua. Ya, siapkan ya. Baik anak-anak, kita lihat ya. Hari ini kita belajar apa saja ya? Kita lihat di layar ya anak-anak ya. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah gangguan pada organ peredaran darah manusia, ya. Lalu yang kedua, kita memahami ciri-ciri dari pantun. Apa saja nanti ciri-ciri pantun? Lalu perbedaannya dengan syair itu apa? Ya, nanti kita pelajari. Yang ketiga, ada faktor penyebab gangguan pada peredaran darah manusia. Yang terakhir, ada tari daerah dan properti yang digunakan anak-anak. Ya, baik. Anak-anak, supaya kita sehat hari ini, coba yang ada di rumah maupun yang ada di rumah berdiri semuanya. Ayo, berdiri. Yang ada di rumah, coba berdiri. Yang ada di Zoom. Oke, baik. Kita olahraga kecil ya, olahraga kecil ya. Baik, kita gerakkan kaki dulu. Kaki kanan dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yang kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tangannya sekarang anak-anak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ke belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, kembali duduk anak-anak yang juga ada di rumah ya. Baik, kita lihat ya, mengapa kita harus berolahraga ya. Coba kita lihat. Nah, ada yang tahu mengapa kita harus berolahraga? Anak-anak yang ada di Zoom, ada yang ingin menjawab mengapa kita harus berolahraga? Ayo coba, siapa yang ingin menjawab? Siapa? Siapa? Namanya siapa?
Ceria. Baik, supaya sehat ya. Supaya sehat ya. Baik, anak-anak, kita lihat jawabannya yang ada di sini. Baik, betul sekali, benar sekali. Anak-anak yang ada di rumah juga pintar sekali ya. Jadi, olahraga itu berkaitan dengan kesehatan manusia. Ya, kita lihat yang ada di layar. Nah, ini berhubungan dengan kesehatan manusia dan juga meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ya, jadi itu tujuan untuk olahraga, anak-anak. Ya, baik, berikutnya coba kita lihat. Kemarin kita belajar pantun ya dan syair. Kita mengulang sedikit ya di sini ya, pelajaran kemarin ya anak-anak ya. Nah, apa itu pantun? Pantun bentuk karya sastra yang terikat dengan aturan. Pantun juga mengandung nasihat atau ajaran anak-anak. Ya, kita lihat syair. Syair juga merupakan puisi lama yang berasal dari Arab, juga mengandung pesan atau nasihat. Ya, sudah tahu ya di sini ya. Kita mengulang sedikit pelajaran kemarin ya terkait pantun dan syair. Baik, kita lihat berikutnya anak-anak. Apa ya? Selain itu di dalam pantun juga ada isi dan makna. Ya, apa isi dan makna? Coba kita lihat. Isi merupakan makna pantun. Nah, tujuannya adalah dibuat pantun tersebut. Untuk amanat itu sendiri adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Ya, ini mengulang sedikit anak-anak pelajaran kemarin. Ya, baik, kita lihat apa lagi ya yang ditampilkan Pak Guru hari ini. Nah, ini ada contoh pantun Pak Guru ingin dari salah satu dari yang ada di Zoom ini untuk membacakan pantun ini. Siapa ya? Coba Pak Guru tunjuk saja ya. Sarani, ada nggak Sarani? Sarani, mic-nya diaktifkan Sarani? Iya Pak. Coba dibaca Sarani. Pantun yang mana Pak? Nah ini, sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh kita akan mudah sakit ya. Kita lihat anak-anak apa yang terkandung, isinya apa di dalam pantun ini. Coba kita lihat ya. Dan maknanya apa ya, kita lihat. Pantun di atas adalah jika tidak menjaga kesehatan, tubuh kita akan mudah sakit. Ya, lalu amanatnya apa yang terkandung dalam pantun tersebut? Amanatnya pantun di atas adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru lanjut pelajaran hari ini, jangan kemana-mana, ada yang mau lewat ya. Tetap bersama Pak Guru dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. The
power of dreams. We've grown up, but we're forever young. It's how we drive and play our way. Dreamers by day, makers by night. You may visit to where we stay, but our real place is where passion burns eternally. Honda City Hatchback RS. Elevate your mood. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-social media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Terima kasih masih bersama Pak Guru dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kita lanjut ya belajar hari ini. Tadi kita sempat memahami isi dan makna yang ada di pantun. Berikutnya kita lihat ya gangguan-gangguan pada peredaran organ darah manusia ya. Kita lihat ada salah satu penyakit dalam organ peredaran darah manusia. Yang pertama adalah jantung koroner ya. Nah, mungkin dari salah satu kalian pernah melihat ya di sekitar rumah kalian ada yang mengalami seperti ini. Ya, tapi semoga anak-anak sehat semuanya ya. Nah, penyebab dari jantung koroner adalah pembuluh darah yang tersumbat ya, menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung. Itu penyebabnya anak-anak. Coba kita lihat yang ada di bawah pembuluh darah jantung yang tersumbat, itu ada gambarnya anak-anak ya. Jadi itu salah satu penyebab dari penyakit jantung koroner ya. Kita lihat penyakit yang kedua dari organ peredaran darah manusia. Nah, yang kedua ada varises ya. Varises ini pembengkakan dalam pembuluh darah manusia ya. Yang di sebelah kiri itu varises yang pelemahan dinding dan katupnya tidak menutup dengan baik atau terjadi peradangan anak-anak. Tapi kita lihat yang normal anak-anak yang ada di sebelah kanannya, yaitu vena yang sehat ya. Vena yang sehat ini adalah aliran darahnya ada katupnya. Katupnya menutup anak-anak. Ya, jadi ada dua penyakit di dalam organ peredaran darah manusia. Ya, kita lihat berikutnya apalagi ya. Nah, ada pantun anak-anak dan syair di sini. Pak Guru pingin salah satu dari kalian yang ada di Zoom, boleh yang ada di rumah juga ikutan ya. Nah, yang ada di Zoom, Pak Guru pingin satu membacakan pantun dan satu lagi nanti membacakan syair. Ya, Pak Guru minta tolong Eka Ngesti. Eka Ngesti? Iya, Pak. Baik, yang pantun Eka Ngesti coba dibacakan pantunnya. Sayangnya tidak bisa kelihatan, Pak. Oke. Pak Guru lanjut ya, karena tidak bisa lihat. Pak Guru aja yang membaca ya. Baik, anak-anak simak ya yang ada di layar. Di elok langit dipandang mata, indahnya cahaya yang terpancar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Ya, itu pantun. Kita lihat yang syair anak-anak. Syair di sini. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu, hingga di hari tuamu. Nah, itu ada pantun yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan ada syair. Nah, anak-anak, Pak Guru ingin dari salah satu dari kalian
membedakan ciri-ciri pantun dan ciri-ciri syair? Ayo, ada yang bisa jawab enggak yang ada di Zoom? Ayo. Ada yang bisa jawab? Halo? Yang ada di Zoom? Sebutkan nama. Lovely? Ada Lovely? Kenapa, Pak? Ada. Sebutkan ciri-ciri pantun dulu, Lovely. Apa saja ciri-ciri pantun, Lovely? Ciri-ciri pantun terdapat 4 bait. Terdapat 4 bait, pinter. Lalu apa lagi? Mengandung hiburan. Gimana? Mengandung hiburan. Mengandung hiburan. Terus, apa lagi? Pinter sekali ya. Terdapat sampiran dan isi. Pinter sekali. Terima kasih, Lovely. Kita lihat ciri-ciri dari pantun, anak-anak. Ciri-ciri dari pantun yang pertama, yang kita lihat yang ada di layar, terdiri dari 4 baris. Ya. Yang kedua, bersajak AB. Ya. Yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, masih ingat ya tentunya ya. Yang terakhir, isi terdapat pada garis ketiga dan keempat. Lalu baris yang pertama dan kedua terkandung apa? Mengandung apa, Nana? Sampiran. Pinter sekali anak-anak yang ada di rumah dan anak-anak yang ada di Zoom. Ya. Baik. Berikutnya ciri-ciri dari syair. Ada yang mau jawab dari Zoom? Yang dari Zoom, ada yang mau jawab? Baik, Pak Guru tunjuk saja yang ada di Zoom. Coba Eka Ngesti, coba Eka Ngesti. Apa saja ciri-ciri dari syair Eka Ngesti? Ayo, Eka Ngesti. Terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Terus? Bersaja ABAB atau AAA. Bersaja AAA. Terus yang ketiga? Memiliki sampiran dan isi. Oke. Baik, berikutnya. Baik, Pak Guru ambil alih ya. Dari ciri-ciri dari syair, yang pertama, terima kasih Eka Ngesti. Yang pertama adalah terdiri dari 4 baris, ya. Lalu yang kedua bersaja AAAA, ya. Sama untuk yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, Nana. Yang terakhir, semua baris merupakan isi. Ya. Paham ya dari sini ya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada yang mau lewat nih ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pak Guru dalam program Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-social media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami.
Masih bersama dengan Pak Guru dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kita lanjut ya untuk materi berikutnya. Tadi kita sudah mempelajari pantun dan syair ya. Kita lihat berikutnya adalah faktor-faktor dari gangguan organ peredaran darah manusia. Coba kita lihat faktor-faktor penyebabnya. Nah, ada dua anak-anak faktor gangguan organ peredaran darah manusia. Yang pertama faktor keturunan. Ya, faktor keturunan ini ada yang pertama hemofilia. Ya, apa itu hemofilia? Hemofilia kelainan pada seseorang dengan ciri aliran darah sulit terhenti ketika luka. Ya, jadi kalau anak-anak pernah lihat di sekitar kalian ada yang luka terus sulit untuk berhenti aliran darahnya ya. Lalu yang kedua ada talasemia ya. Apa talasemia itu? Talasemia kelainan pada seorang dengan ciri sel darah merah berbentuk bulan sabit ya. Itu faktor penyebab organ peredaran gangguan organ peredaran darah manusia pada keturunan ya. Kita lihat yang non keturunan ya, yang non keturunan yang pertama ada anemia. Anemia kelainan karena kekurangan sel darah merah. Ya, kalau kalian pernah melihat di sekitar kalian ada orang yang lemes ya, terus pucat. Mungkin bisa jadi itu terkena anemia. Ya. Kita lihat yang kedua ada leukemia. Kelainan karena kelebihan sel darah putih. Ya, ini juga sama. Ya, gejalanya lemas, pucat. Ya, yang terakhir anak-anak ada demam berdarah. Nah, anak-anak sudah tahu ya demam berdarah ini. Kita lihat faktornya apa dari demam berdarah ini. Nah, demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Ya, virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, ini nyamuk ya. Nah, mungkin salah satu dari kalian pernah melihat ini ya. Baik, berikutnya kita lihat. Nah, tiba ke tarian daerah. Ya, tarian apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Yang ada di rumah? Ada yang tahu? Baik, ini tarian kuda lumping. Ya. Berasal dari mana tarian kuda lumping ini? Baik, pintar sekali. Dari Jawa Timur. Ya, atau Jawa, ya. Nah, properti yang digunakan apa ini anak-anak? Yang digunakan adalah jaranan ya atau kuda lumping. Ya. Baik, kita lihat yang kedua. Nah, ini ada tari legong. Tari legong ini berasal dari Bali. Ya. Nah, properti yang digunakan apa? Kipas. Ya. Lalu berikutnya yang ada di bawah ini adalah tari reog. Tari reog berasal dari mana, anak-anak? Dari Ponorogo, Jawa Timur. Ya. Nah, alat propertinya apa yang digunakan? Topeng, bulu merak. Ya, bagus sekali ya tarian reog ini ya. Baik anak-anak, kita lihat berikutnya. Nah, sudah saatnya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini anak-anak. Ya. Yang pertama yang kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini adalah gangguan peredaran darah manusia disebabkan dua faktor. Yang pertama keturunan, yang kedua non keturunan. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah untuk mencegah gangguan pada peredaran darah manusia, maka perlu berolahraga secara teratur. Tadi kita sudah berolahraga ya di awal ya. Baik, yang ketiga perbedaan pantun dan syair. Nah, pantun bersajak AB, AB dan isi pada baris ketiga dan keempat. Sedangkan syair bersajak
A, 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 ya. Dan semua baris merupakan isi. Ya, baik, kita lihat berikutnya untuk kesimpulan yang terakhir. Nah, melalui tarian daerah dan properti yang digunakan, kita dapat melestarikan dan menghargai budaya daerah. Ya, baik anak-anak, itu kesimpulan hari ini dan ada oleh-oleh untuk kalian. Tugas ya, nanti kalian kerjakan, kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Ya, nah ini tugasnya. Yang pertama, buatlah kreasi sebuah pantun tentang mencegah gangguan peredaran darah manusia. Yang kedua, buatlah kolase tarian daerah dengan mengidentifikasi nama dan properti tarian tersebut. Nah, sudah selesai. Baik, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan pernah berhenti untuk belajar, ya. Jaga prokes atau protokol kesehatan. Baik, anak-anak, sebelum kita akhiri, Pak Guru ingin dari yang ada di Zoom ini untuk memimpin doa. Ya, Lovely, silakan Lovely. Teman-teman, sebelum kita akhirin pelajaran ini, kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih Lovely. Anak-anak, terima kasih semuanya yang ada di rumah, yang ada di Zoom juga. Baik, anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku.